Dari pembahasan APBD murni tahun 2016 oleh DPRD Kota Jambi, pemerintah kota tampaknya lebih fokus pada pengerjaan dan perbaikan jalan-jalan status kota. Sementara untuk jalan lingkungan tidak ada. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi mengatakan, jika pada tahun 2016 nanti anggaran untuk jalan lingkungan sangat minim dan bahkan kemungkinan besar tidak ada. Dana DAK yang diharapkan dapat dialihkan untuk pembangunan jalan lingkungan ternyata tidak dapat digunakan atau dialihkan. Yang sedikit sekali, mungkin jangan-jangan bisa-bisa nol jalan lingkungan. Nah itu? Sebab dana itu enggak ada. Jadi itu gimana Bang untuk memenuhi kebutuhan? Jadi paling yang prioritas, yang sifatnya mendesak itu. Tapi 30 ini optimis sudah selesai semua Bang? Insya Allah, ini tinggal DPRD lah. Sementara itu, Wali Kota Jambi membenarkan jika pada anggaran tahun 2016, pemerintah kota tidak menganggarkan jalan lingkungan. Namun, pemerintah kota justru akan mengedepankan program Bangkit Berdaya untuk membantu perbaikan jalan lingkungan. Kota ini, jalan lingkungan ini kan setiap hari bertambah. Ya. Jadi, tetap ada jalan lingkungan, tapi kita prioritaskan untuk jalan status kota dulu semua. Dan nanti mungkin di APBDP atau 2017, status kota selesai. Selesai, sudah kondisi sudah 95%, kita keroyokin di jalan lingkungan semua. Jalan atau, lingkungan tinggal sedikit lagi. Oh. Atau mungkin kita lebih memanfaatkan Bangkit Berdaya itu, mungkin program itu? Salah satu itu. Salah satu kenapa? Karena di lingkungannya juga ada program Bangkit Berdaya juga. Agustri, Jambi TV.